banyak, satu jalannya tambah lebar, asli kendaraan tambah lancar. Kedua, ditambah lagi ada itu gambar-gambar itu tambah gairah dalam pemandangan. Yang sebelah sana itu kok bisa menggambar seperti orang asli. Orang, terutama orang menjual kue-kue seperti membuat gambar gerobak yang amo, keranjang yang amo itu bisa persis, buah-buah persis gitu. Sebelum ada gambar dinding ini, ya kurang, makanya kurang lah, pemandangannya kurang baik. Sepertinya ini, misalnya ini pintu, itu kan ya kurang nyaman, dipandang mata ya kurang bagus. Di samping itu kemungkinan yang punya rumah pun ya enggak ikhlas, enggak boleh mungkin kalau minta izin gitu. Enggak dong, enggak jelas. Setahu saya cuma kotor, reket gitu, kurang bagus. Ada warnanya ya? Itu enggak kelihatan. Ini maksudnya gambar apa kan, kalau sebagai orang tua kan kurang genah. Tapi kalau anak muda kemungkinan tahu maksudnya dan tujuan. Tapi kalau sebagai orang tua seperti saya, ya enggak dong. Sebenarnya pekerjaan ini kan sudah dirakit dari 97. Nah gitu kan. Saya dengan Apotikomik merakitnya dari 97 hingga 2000. Baru di situ kemudian ada dari ngobrol-ngobrol itu muncul gagasan-gagasan, misalnya memakai ruang publik untuk berkarya gitu. Lantas tahun 2000 sampai 2001, selama satu tahun kita kan bikin eksperimen di apa, di tembok samping rumah saya itu untuk dibikin ini sebagai, kita yakini sebagai galeri satu tahun gitu kan. Artinya selama satu tahun kita tutup tapi dengan pendekatan visual memakai area dinding. Tapi waktu itu sebetulnya tidak disebut mural, nggak tahu, mungkin waktu itu kita juga belum mengenal istilah itu. Pertamanya namanya comic on the wall, seperti kita bikin komik tapi di tembok. Sebetulnya ya itu sendiri sebetulnya mural. Kita eksperimen selama satu tahun, itu setelah itu baru dapat. Nah berarti kita coba nih ke kota nih, ruang yang lebih lebar lagi, terus mencari ruang yang paling terbengkalai lah, katakanlah yang tidak menarik sebenarnya, karena nanti fungsinya jadi lebih jelas gitu kan. Ketika kita membuat mural itu, pertama fasilitasnya sudah tersedia. Dinding-dinding Jogja kan kumel, nggak terawat, dan kalau merawat itu satu tahun sekali kan ya. Umumnya jembatan layang tidak dikelola dengan maksimal. Di bawahnya itu ada ruang apa nih? Mungkin di Jakarta menjadi rumah gitu kan. UFC mas. Wadahnya kayak mau gelet ya. Satu-satu karya yang dibuat di satu public space, misalnya kota budaya seperti Jogja, katakanlah gitu ya. Misalnya itu bisa memberi identitas buat kota dan sebagainya. Dan sekaligus ya, aku ingin menunjukkan kalau aku bisa gambar. Gambarku tentang ini, tentang apa, masalah polusi. Dari hari ke hari, Jogja semakin ramai, semakin sumpah dengan kendaraan. Aku nggak berharap banyak sih, tapi ya mudah-mudahan orang sadarlah dengan lingkungan gitu loh, dengan banyaknya polusi. Awalnya bukan ke seni rupa atau dikirim kemana, tapi lebih ke menghias kota lah. Ya bagaimana meng-create sesuatu, bagaimana mempertemukan pemda yang begitu birokratis dan orang-orang arsitektur yang begitu idealis, seniman yang maunya bebas, ekspresif gitu, itu yang asiknya di situ, aku bisa kemana-mana. Punya
ide juga. Nah, itu kita dekat dengan sebuah tanggul ya, menghadap ke kampung kita, ya. Tanggul Sungai Jode. Tanggul itu melewati ada 7 RW. Jadi ketika kita melintas RW yang satu, ada warga yang ingin ikut. Jadi menarik itu karena banyak warga yang dilibatkan. Kita mengusulkan itu dan ternyata ACC. ACC ada dana turun dari Pak Camat. Terus itu sudah 90% dialokasikan untuk cat. Mas, buat tembokku ki, bangunnya kosong melompong gini, maksudnya digambari, tak kayak orang pulih. Nah itu, terus tak gambari apa? Ya, sakramu lah, aku betul dapat. Anu buat tulis si gambar kan, menerima pesanan dawet gitu, itu intinya. Terus mas, kita gak kasih gambar dengan penjual dawet itu, cuma istrinya nggak lihat pada waktu bikin. Terus keesokan harinya komplain sama saya, mas saya jualnya nggak pakai jari gitu. Ada misalnya sebuah WC, terus WC itu kebetulan dekat sekali dengan sungai, dan dari WC itu kita bisa melihat sungai. Jadi di situ kita sudah ngomong sama pemilik WC itu, dan mereka memberikan izin, silahkan mas digambari, kalau bisa kasih pesan yang bagus. Ini kan masih ada kebiasaan membawa sampah ke kali, pertama karena itu. Terus kedua, sampah-sampah yang ada di sekitar sini itu memang tidak di, ya dibersihkan, tapi mereka hanya membersihkan tapi mengalirkan, tidak diangkat. Untuk mengangkatnya mereka selama itu terlalu malas untuk mengangkat sampah yang ada di sekitarnya. Kemudian dari konsep juga kan, biasanya ada kebiasaan dibakar, disapu, dibakar gitu. Kita berpikir untuk membuat suatu jugangan yang efektif. Nah, kemudian meniru konsep insenerator. Tapi ini bukan insenerator yang standarnya itu dalam konsep jugangan, cuma mendekati konsep insenerator. Seperti itu, gimana membakar secara efektif. Nah, permasalahannya adalah ketika ini ada, bagaimana pengorganisasiannya, itu yang sedang kita pikirkan. Tapi setidaknya ini bisa memancing masyarakat atau yang lainnya untuk peduli terhadap sampahnya sendiri, mas, seperti itulah. Ya, orang akan bertanya ini untuk apa dan lain-lain, dan orang akan bertanya ya ini untuk sampah, sampah mana gitu ya, sampah kita, seperti itu. Jadinya seperti itu. Kita mau berpikir bisa mengurangi walaupun hanya sedikit, bisa mengurangi dan kemudian ya sedikit menyentil gitu kan, sampah kita kemana perginya. Seperti ini kan di musim biasa dialirkan begitu saja, mereka tidak peduli gitu, kemana perginya sampah itu. Menarik untuk dilihat dari view yang panjang, jadi kayak dari jembatan Juminan itu aku pikir orang bisa sangat leluasa melihat dari sana. Sehingga aku pikir gambar yang kalau didekati nggak jelas, tapi kalau ditarik ke jarak pandang yang jauh jelas itu aku pikir efektif gitu. Sementara tema mata ini aku pikir ya untuk mengingatkan bahwa ada ruang dialog di sungai ini antara Rusunawa dengan kampung, antara orang yang lalu lalang di sini ya. Sementara di baliknya ada message untuk hidup rukun gitu. Counter gitu ya kita jawab lah.
Karena kan sebenarnya ada tuh orang yang membayar pajak untuk menempel poster. Iya, kalau yang di itu, yang di Seng itu ada pajaknya. Itu. Nah, itu kan persoalan, justru persoalan, salah satu persoalan yang ingin dipertanyakan itu. Artinya kita tidak melakukan sebuah tindak kriminal yang kan. Kayak misalnya kalau kita meminta izin untuk satu site dipakai untuk mural gitu kan. Artinya juga kita tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ, jadi pemberian izin mempertimbangkan itu. Karena kalau kebutuhan ini sudah jelas ya, bahwa tempat yang kita pakai, kita tidak mengambil tempat yang dalam konotasi baru gitu. Justru malah yang sudah dipakai gitu. Ya artinya kenapa ini dinamakan proyek dan bukan aksi ilegal, karena kita punya konsep, punya tujuan untuk proyek ini. Pas pertama itu langsung ke graffiti, langsung ke graffiti, terus mulai berkembang dari graffiti ke arah-arah ke mural, terus ke karakter visual di ruang publik. Ya lebih independen lah, artinya tujuan khusus sebenarnya ya memiliki identitas saya sebagai writer. Dulu ada yang tertangkap itu siapa ya? Malah yang pertama itu malah enggak ketangkap. Pertama memang agak-agak kurang meyakinkan, kurang banyak di Gerbong-Gerong, memang kurang banyak. Terus kita coba bikin yang lebih apa ya, lebih spektakuler. Terus menentuin tanggal, kita nampung 2 bulan kayaknya, observasi yang lebih murah, menentuin tempat, jam, survei ke Lempuyangan. Malamnya datang Gerbong, parkir jam 11, ngumpul lagi Wijilan, jam 12 ke Lempuyangan, nongkrong di bawah jembatan. Terus jam 2 itu mulai beraksi, ya kita langsung ngebom. 90% dapat, tinggal ngelen ketuanan satpamnya, terus tapi kita bisa lolos. Kita coba untuk kesana lagi lewat pintu barat, ternyata satpamnya masih menunggu. Dan ya itu tertangkap sampai tembakan, dua kali tembakan. Ya kita nggak bisa lari. Terus yang teman dua di balik gerbong itu lolos, yang tertangkap cuma 6 atau 5. Sebenarnya yang lebih vandal kalau menurut saya, ini ngomong lain, itu ya korporat yang memakai poster itu, bukan teman ini, anak-anak graffiti atau apa. Graffiti itu kan sebenarnya cuma masalah ini, manajemen aja. Tapi kalau yang poster, aku sebenarnya yang kalau berpikir ini yang sebenarnya lebih vandal mereka gitu. Kita nggak diuntungkan apa-apa, gitu. Warga nggak diuntungkan secara apa, intelektual juga nggak dapat, gitu. Nyolong-nyolong tempat, nggak minta izin. Kalau di Jogja sekarang hampir sama sekali tidak diperlukan izin sebetulnya. Kalau teman-teman yang kemudian berpikiran saya ini illegal crew, jadi saya kalau saya gambar atau ini saya harus ilegal, nggak mau minta izin. Dulu mereka lakukan malam-malam, gitu ya. Sekarang siang hari di tengah lalu lintas yang padat pun nggak ada orang yang komentar, mas udah dapat izin atau enggak. Kemudian juga ilegal ya lebih membuat orang exciting kayak gitu, ada cerita nantinya di balik itu yang lebih beragam kayak gitu kan. Menurutku ini proses bagaimana masing-masing menikmati proses bekerjanya gitu aja. Artinya kalau ada yang merasa lebih apa, confident dengan semua yang tertutup, ada yang malah lepas baju gitu ya. Pokoknya hasilnya bagus gitu aja lah, mau ilegal atau legal, aku sih nggak persoalan.
ketika melakukan satu karya di ruang publik itu ada komentar yang langsung kita dengar. Kita bisa langsung mendapat feedback gitu bahwa ada orang yang seneng, ada yang enggak. Itu juga mempengaruhi emosi pekerja gitu ya. Karya kita jelek itu udah pasti bakal diperbarui oleh orang lain yang merasa lebih bagus. Bagi seniman grafitinya itu mungkin mural itu sudah terlalu usang, nggak bagus lagi gitu loh. Dan mereka juga pengen menempati space itu. Gitu. Ya, tapi kadang-kadang loro hati gitu ketika sudah dibikin bagus gitu, terus besoknya ditempeli atau dicoret, itu jelas ya terasa gitu loh. Walaupun secara kesadaran gitu ya namanya di ruang publik diapain juga boleh gitu kan. Tapi kalau kemudian responnya kemudian tidak kooperatif gitu ya sakit. Ya kalau persaingan itu udah pasti ya. Itu menempati ruang itu apa ya? Seperti kita mencari media, mencari kanvas kalau dalam melukis dan tempat yang cocok buat karya kita. Kalau aku ya, aku nggak mau nempatin punya orang gitu. Ya itu sebagai penghargaan gua aja, itu karya orang ya. Aku mending memilih mencari celah yang lain aja. Munculnya mural ini perlu kita lihat sebenarnya dia ada untuk siapa. Kalau dia ada untuk seniman ya silakan, tetapi dia begitu menyebut nama mural kan ada yang terkandung di dalamnya, yaitu dia menggunakan lokasi tertentu, tidak di lokasi yang terisolir misalnya di galeri atau tapi di tempat yang kebanyakan orang merasa memilikinya. Atau katakanlah dia di ruang publik atau di tempat publik. Nah, ngapain kok ada di situ? Emangnya ada yang membutuhkan mural di situ? Nah, kalau misalnya mural ini kita jadikan semacam strategi untuk membangkitkan misalnya rasa identitas kampung tertentu gitu, it's okay. Jadi dia mural ini menjadi sarana sudah dipolitisir begitu untuk membangun identitas. Ini sudah berlangsung lama di banyak tempat juga membangun identitas melalui seni rupa, entah itu mural, entah itu patung, entah itu gapura, entah itu pokoknya perwujudan fisik yang menegaskan identitas. Mural bisa dimasukkan ke sana, mural bisa ditarik ke dalam diskursus mengenai pembangunan identitas suatu kawasan otokton dari suatu kota. Pemunculan seni rupa di suatu tempat yang didatangi banyak orang bisa menimbulkan efek yang panjang gitu. Di tempat yang ruwet dikasih gambar yang ruwet juga itu orang tambah stres kalau lewat di situ. Bisa jadi kita memang diminta untuk berhenti, misalnya ada suatu jalan yang terlalu lurus sehingga cenderung orang ngebut, bagaimana mengerem? Kalau dengan polisi tidur malah menimbulkan malapetaka, itu banyak kendaraan jatuh. Lalu gimana dengan mural? Mural bisa menjadi sarana strategis untuk memelankan atau melambatkan kendaraan. Jadi kontribusinya fungsional gitu kepada kegiatan kota, melambatkan kegiatan, mempercepat atau mencerahkan atau membikin saya at home, itu bisa kan sumbangan-sumbangan dari seni rupa. Mural ini masih ada satu bidang, lalu dia menggarap sesuka-suka dia. Kalau dekat sekolahan ya oke lah, tema tentang belajar atau apa dia garap di situ. Tapi persoalannya bukan masalah kaitan antara seni itu dengan kegiatan yang berlangsung di sekitarnya, tetapi secara pengalaman, apakah mural itu mempunyai sumbangan di dalam pengalaman ruang yang tadi yang utuh tadi? Kemarin udah pulang nih, Prancis.
Dan memang kita nggak bisa terlalu banyak meminta kepada sekelompok seniman ini, kecuali kalau mereka dilibatkan ke dalam suatu apa strategi publik untuk ngapain kita. Dan saya pikir pentingnya mural kan itu, bagaimana membangkitkan partisipasi warga kota di dalam membuat tempat tinggalnya itu lebih nyaman dihuni. Misalnya di San Francisco gitu, ada memang mural yang commission work ya, artinya satu orang meminta satu seniman untuk membuat mural di tempat mereka, kemudian mereka dibayar. Terus kemudian ada satu proyek mural yang dilakukan oleh seniman. Tapi juga ada proyek-proyek mural atau graffiti yang dikelola oleh komunitas, misalnya satu komunitas tinggal di blok ini gitu ya. Itu juga ada ya, kurang lebih kalau di sini kayak mural kampung gitu. Aku pikir sama gitu loh, perilakunya sama, tapi memang outputnya menjadi berbeda ya. Kalau misalnya dirasa, wah ini persoalannya sangat berat nih tentang kriminalitas, tentang ini, ya itu memang yang terjadi di sana. Sementara di sini persoalannya adalah bagaimana membuat citra kampung yang bersih. Yang aku inginkan sebenarnya proyek yang berkelanjutan kayak gitu. Artinya ini sedang menggerakkan banyak warga untuk memakai mural sebagai salah satu cara untuk melihat minimal ruang yang paling dekat dengan mereka. Karena ini aku pikir satu hal yang menarik sekali kayak gitu kan, warga menjadi pelakunya, kemudian nanti warga menjadi orang yang mencermati, dan terus di situ kan nanti berkumpul kreator sekaligus menjadi kritikusnya. Warga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang menarik, saya pikir.